Assalamualaikum dan apa khabar semua? Jadi saya akan berkongsikan kepada semua rakaman ataupun footage kita pada hari Selasa ketika kami melancarkan program Bantu FK buat kali pertama di bawah pejabat saya, di mana kita membekalkan makanan kepada golongan-golongan B40 dan juga golongan B40 yang merupakan warga emas, ibu tunggal, wanita mengandung, OKU dan sebagainya. So without further ado, let's go. Jadi saya dah sampai kat Kampung Cempaka. Ni adalah balai raya kita yang sebentar lagi akan jadi tempat kita mengedarkan bekalan makanan. So tadi ada salah seorang volunteer kita yang ingat gambar tu adalah orang yang sebenar. So he actually say hi to that. So, tengah membuat persediaan. So dalam program kita di bawah Demanda Utama, kita ada dua program, iaitu Hantar F-Kit dan juga Bantu F-Kit. Untuk program Hantar F-Kit basically adalah untuk delivery, perkhidmatan penghantaran kepada sesiapa yang sukar untuk memberi makanan tetapi mereka mempunyai situasi kewangan yang cukup. So artinya sebagai contoh macam sekiranya mereka adalah warga emas yang memang mempunyai duit tapi mereka tiada transportation ataupun tak ada orang yang boleh bawa mereka untuk membeli barangan. So yang itu adalah khidmat penghantaran lah. Tapi hari ini kita akan menjalankan juga khidmat bantuan. Artinya bukan sahaja kita buat delivery kepada warga emas, OKU, ibu tunggal dan sebagainya. Juga sekiranya ada penduduk-penduduk ataupun pengundi di bawah Demandang Utama yang memerlukan bantuan, kita orang memang akan buat proses saringan awal terlebih dahulu. Selepas itu, untuk B40 mereka boleh datang untuk mengambil bekalan kami. Untuk B40 yang juga tidak berkemampuan untuk keluar, sebagai contoh warga emas, ibu tunggal, OKU dan sebagainya, dan kita akan buat delivery dan juga bersertakan dengan bantuan. So untuk mereka yang boleh datang ambil sendiri, kita memang akan pastikan tiada crowd sebab kita orang akan separate mereka ataupun kita orang akan bezakan mereka dengan jarak masa yang tertentulah. So some of them datang pukul 1, some pukul 2, some pukul 3 dan sebagainya. So kami sekarang tengah setting tempat ni untuk memastikan kita menjaga dan mematuhi langkah-langkah pencegahan. So let me bring you around. Datuk Daya. Ansri kita. Ansri Daya. Jadi tadi John telah mengedarkan surat penjelasan mengenai aktiviti pembelian barangan keperluan untuk mengedarkan kepada golongan miskin. No, not live. So I'm back. Actually rasa ni tak perlu pakai mask sangat kot sebab ada orang dekat dengan I, right? So basically tadi dia mengedarkan surat penjelasan lah. So bila kalau macam ada roadblock or anything, so at least police know that we are outside untuk menjalankan tugas, bukan merayau-rayau. Dan saya ada senaraikan petugas-petugas yang terlibat. So untuk setiap kawasan konstituensi ataupun setiap jun, kita dibenarkan untuk mempunyai 10 petugas bagi menjalankan menjalankan program bantuan, program perkhidmatan penghantaran dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada petugas saya adalah pegawai-pegawai memang di dalam pusat khidmat lah, bersama dengan ahli-ahli majlis saya. Okay, kita belum start lagi untuk mengedar. Pengedaran akan dijalankan pada pukul 1
So mungkin kita akan mengambil masa untuk rehat sebentar dan juga makan tengah hari. So kita belum bermula lagi, tapi sebentar lagi pemohon ataupun penerima akan masuk ke dalam Balai Raya Kampung Cempaka. So bila diorang nak masuk, mereka akan mula beratur di sini lah. Kita orang memang dah sediakan line, jaraknya adalah 1 meter. Jadi sekarang kita akan melakukan trial. Cair bukan macam tu, mana boleh ukur diri sendiri macam tu. Okay, 1 meter. Janganlah over Stephen. Macam 35.6. We are safe and sound. Go. Ni pemohon dah sampai. Salah satu contoh, kita ada buah-buahan, makanan tin, kicap, minyak, beras dibawa. Semua makanan-makanan yang boleh disimpan untuk jangka masa panjang. So actually kita kekurangan buah dan juga telur. Seperti yang dapat dilihat, semua orang sedang beratur dan mematuhi langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan oleh pejabat saya. Jadi yang lain juga sedang sedia untuk proses penghantaran lah kepada P40 juga, tetapi mereka yang tidak berkemampuan untuk datang dan mengambil bekalan makanan ini dengan sendiri. So basically that's all the footage we've got so far. Semua rakaman yang saya ada pada hari Selasa yang lepas. I made this video so that you know, untuk mereka di luar sana sekiranya aktif menjalankan program-program bantuan seperti ini, kita dapat sharing with each other bagaimana kita menjaga keselamatan dan melakukan langkah-langkah pencegahan walaupun kita tengah bertugas. But lastly, sekiranya anda ini memang penduduk di bawah Dun Bandar Utama ataupun anda memang berminat dengan informasi yang saya selalu berikan ataupun saya selalu update, after this, I'll be doing this more. So please feel free to like, subscribe and also share. So assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. Stay safe, stay strong and stay at home.